Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mimi Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Kim Yong Dae yang terkejut dengan pilihan gaun pengantin Shin Min Ah dalam drama berjudul No Gain, No Love. Nah, penasaran gak? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul sini. Jangan lupa buat subscribe dulu ya. Jadi guys, drama No Gain No Love adalah drama komedi romantis yang menceritakan kisah Son Hye-young yang diperankan oleh Shin Min Ah, seorang wanita yang berpura-pura menikah untuk menghindari kehilangan promosi di tempat kerjanya. Lalu Kim Yong Dae akan berperan sebagai Kim Ji-wook, pria yang setuju untuk menjadi suami palsunya guys. Lalu di episode sebelumnya, Hye-young menghadapi mantan pacarnya yaitu An Woo-jae secara langsung setelah mengetahui bahwa dia telah berselingkuh, menawarkan rasa kepuasan kepada penonton. Dan dihadapkan dengan rumor yang mengecewakan bahwa promosi yang dia cari disediakan untuk wanita yang udah menikah, Hye-young kemudian melamar Ji-wook, seorang pekerja toko serba ada yang sangat tidak ramah terhadapnya, lalu memintanya untuk menjadi pengantin prianya guys. Foto yang baru dirilis memperlihatkan Hye-young dan Ji-wook di toko pengantin, menunjukkan bahwa persiapan untuk pernikahan mungkin sedang berlangsung. Menimbulkan pertanyaan tentang apakah Ji-wook akan serius mempertimbangkan lamaran Hye-young yang berani itu. Foto-foto lainnya menunjukkan Hye-young dalam gaun pengantin blush yang mewah yang dipasangkan dengan sarung tangan berwarna anggur membuat Ji-wook terlihat terkejut dengan penampilannya itu. Penonton pun mengaku penasaran dengan kelanjutan kisah mereka jika resmi menikah dan kehidupan setelah pernikahan palsu mereka. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.